Perpustakaan Daerah atau Perpusda Provinsi Jawa Tengah menggelar pameran Book Fair 2024 mulai 1 sampai 15 November 2024. Digelarnya pameran tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ARPUS Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan selain untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pihaknya menyebutkan pameran tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Sumpah Pemuda. Adapun buku-buku yang dipamerkan mulai dari buku sejarah, biografi, hingga buku untuk anak-anak. Fair, namanya Book Fair itu kita sudah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 November ini. Nah itu dari berbagai macam jenis buku ya, buku anak-anak, sampai buku sejarah, buku biografi, hampir semuanya kita keluarkan. Jadi mungkin atau saya bisa meyakini bahwa apa yang dicari pengunjung itu ada di sini, bahkan murah-murah. Karena kalau koleksi perpustakaan sendiri sini ada 171.000 koleksinya. Jadi secara kapasitas itu sudah cukup besar. Apalagi masih ada lagi kewajiban serah karya cetak dan karya rekam dari penerbit kan juga harus secara aturan harus nyetor ke kita. Nah, dua eksemplar ya setiap penerbit itu, dua judul atau dua eksemplar itu, jadi itu menambah kekasana milik luar biasa banyak. Peran ini pertama kita ya meningkatkan minat baca, itu juga karena kemarin ada Sumpah Pemuda, ajang itu kita anggap sekaligus untuk meramaikan perpustakaan. Sementara itu, para pengunjung yang datang pada pameran tersebut mengaku senang pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Book Fair tahun ini. Mereka sengaja mengunjungi pameran tersebut lantaran ingin mencari beberapa buku lawas. Mereka berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah sering menggelar pameran terserupa. Kebetulan kita suka mencari buku-buku lama. Yeah. Jadi kalau bazar kayak gini kan biasa buku-bukunya yang lama-lama gitu. Yeah. Berarti tahu info ada pameran ini dari mana mungkin, Kak? Lewat di beranda Instagram. Lewat beranda Instagram. Nah, kan... Kesini dari jam berapa ini? Baru tadi jam 01.01. Baru sampai ya. Terus udah dapat buku apa aja nih mungkin bisa disampaikan? Seminar mengatasi keluhan pelanggan. Sebenarnya cukup lengkap apalagi buat yang suka buku-buku lama ya. Karena sangat murah dan sangat mendukung kami yang finansial. Oke. Okay. Kak, berarti baru kesini hari ini atau ya, baru kesini mungkin apa emang sering pameran gini ya? Oke. Ini kan udah dapat beberapa buku, ini mungkin harganya dari berapaan sih? Ini saya dapat 15. Ini 50 sama 20. Oke. Okay. Mungkin harapannya ada nggak, Pak? Harapannya lebih sering lagi ada kayak gini. Ivan Rucasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.